Kampung Baru Fair dan Lebaran Madura kembali digelar oleh masyarakat Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Kegiatan yang bertajuk Kampung Baru Virtual 2021 ini dilaksanakan dengan konsep berbeda, yakni secara virtual. Event tahunan tersebut secara resmi dibuka Wali Kota Palu Hadianto Rasid pada Rabu 19 Mei 2021 di Masjid Jami Kelurahan Baru. Hadi mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan event ini, meskipun secara virtual karena situasi pandemi COVID-19. Menurutnya, Kampung Baru Fair merupakan wujud responsibility masyarakat dalam melestarikan budaya daerah. Apalagi saat ini pengaruh globalisasi cenderung memberikan pergeseran dalam berbagai aspek nilai dan norma kehidupan. Kami dari pemerintah Kota Palu tentunya sangat mendukung upaya-upaya, walaupun dengan keterbatasan kita. Tetapi adalah salah satu langkah yang sangat inspiratif yang dilakukan oleh kita anak-anak muda, bahwa Lebaran Madura ini juga sekaligus juga dirangkaikan dengan Kampung Baru Fair yang dilakukan secara virtual. Hadi mengajak seluruh masyarakat, budayawan, dan pelaku usaha bersama-sama membangun budaya kearifan lokal.